Cara tambah ikan mas pakai umpan dan pes lele. Pertama-tama kita rebus dulu lelenya kayak gini. Kalau udah matang nanti jadinya jadi kayak gini. Setelah itu kita pisah-pisahin dulu kulit sama jeroannya. Jeroan sama kulitnya ini kita buat umpan ya. Terus dagingnya kalau udah bersih dari tulang-tulangnya kita buat bom. Nah jadinya sebanyak ini. Ini sindikan atau umpan yang nanti kita pakai. Cara pasangnya kayak gini. Nah kayak gitu. Nah setelah itu daging yang tadi kita hancurin kita kasih air. Terus nanti kita buat bom ya. Ini kita coba pasang umpannya. Kita lempar satu joran aja. Nah ini dimakan. Ini kita pakai pelampung tapi setelannya dasar ya. Kayaknya kita pakai nomor 6. Terus senarnya kita pakai 016 aja. Nah ini kayaknya lumayan besar. Cek dulu makan atau enggak. Sip makan ya. Kita coba timbang dulu ya. 715. Wah lumayan. Oke teman-teman, lanjut nanti.